Oke teman-teman, baru saja tadi pagi kita bahas ya terkait Mi Pilot. Nah, di sini sekarang sudah ada notifikasi untuk di Poco F3 nih. Ini update ke MIUI 13.0.3 ya. Nah, di sini sudah ada kelihatan nih, ada notifikasi. Nah, teman-teman ya, ada pembaruan tersedia ke 13.0.30SKHIDXM. Nah, jadi ini kalau misalnya kita coba klik ya, kita coba lihat. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini memang update OTA ya, update OTA ini. Ukurannya hanya 211 MB. Ini untuk Poco F3. Mantap nih. Mudah-mudahan di sini ada bug yang kemarin kita temukan di MIUI 13.0.2. Salah satunya adalah bug di bagian mode gelap ya, seperti itu. Nah, itu sekarang di MIUI 13.0.3 katanya ada yang sudah update ke versi ini, itu bugnya sudah di fix. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan di sini di semua device ya. Nah, karena rata-rata sih biasanya device tertentu ataupun tidak sama device-nya itu biasanya nggak ke fix juga, ada yang seperti itu. Nah, di sini mudah-mudahan nanti untuk perbaikan di MIUI 13.0.3 terkait mode gelap itu bisa diperbaiki teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat di sini apa yang baru. Nah, kalau misalkan kita coba lihat di sini, yang barunya itu memang dia itu update patch keamanan Android ke bulan Juni ya. Nah, berarti benar nih, ke bulan Juni 2022 teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini sebaiknya update atau tidak nih. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman masih ragu dan masih nyaman di versi ini ya, di versi 13.0.2. Nah, teman-teman jangan dulu update lah. Nanti kita akan coba bahas reviewnya lengkap di sini terkait update MIUI 13.0.3 untuk di Poco F3 ini. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan coba bahas di sini untuk update MIUI 13.0.3. Nah, di sini saya akan perbaharui terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan sudah saya cobalah kurang lebih mungkin 1 hari atau 2 hari seperti itu, nanti saya akan buat review, tes gaming, tes kamera juga nanti kita coba bahas teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba unduh ya. Nah, ini saya menggunakan WiFi. Nah, kalau misalkan di sini dia masih tetap tidak mengunduh atau tidak mendownload, nah ini kan saya mengunduh nih. Tuh 14 ya, 13. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nanti bisa langsung di MIUI downloader ya. Langsung ke aplikasi MIUI downloader yang sudah saya bahas kemarin ini. Nah, ini dia ya di MIUI downloader. Nanti langsung saja masuk ke dalam sini ya, your device. Seperti itu, langsung nanti cari di stabil. Dan nanti downloadnya itu download yang OTA teman-teman. Jadi sama nanti. Ukurannya itu cuma 211 MB seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Poco F3 ya. Nah, mudah-mudahan di sini dia aman ya. Oke, bugnya di fix. Nah, ini dia tuh, karena tadi keluar dari sini ya, sebaiknya jangan keluar dari sini. Jadi memperbaharuinya dia langsung kembali nih, merestart lagi. Nah, ya, patch keamanan diperbarui ke bulan Juni 2022. Oke, ini sedang memperbaharui teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke, itu aja mungkin di video kali ini ya. Di sini hanya sekedar memberikan informasi saya untuk Poco F3 update ke MIUI 13.0.3. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah ada yang dapat ya lebih awal dibanding saya, karena memang ini bergulir teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin, sampai ketemu lagi nanti di reviewnya. Oke, Poco F3 update nih.